Halo, kita bertemu kembali di channel Blastermania. So, saya Sean. Alright. So, sekali lagi hari ini kita bergaya-gaya di sini. Apa maksud bergaya-gaya? Kalau anda peminat setia kepada channel Blastermania, anda akan tahulah apa itu yang dimaksudkan dengan bergaya-gaya. Kita pakai sarung tangan tactical. Inilah yang dimaksudkan bergaya-gaya. Kalau kita memakai sarung tangan tactical ni, bermaksud blaster di sini bukan blaster yang original ataupun bukan blaster yang calang-calang. Memang dia dah dimodify ataupun dah ditambahkan sesuatu kepada dia. So dia bukan original dalam keadaan macam ni ataupun buka dari box, dari manufacturer dan macam ni. Bukan. Kalau kita dah pakai sarung tangan macam ni ataupun lain kali saya kata bergaya-gaya lah. So, bermakna blaster yang kami akan buat unboxing hari ini adalah blaster yang sudah dimodify ataupun dah di-upgrade ke apa-apalah. Macam itulah maksud dia. Okay, blaster yang ada kat sini sebelum ni memang dia hanya mengeluarkan casing saja, artinya kotak dia saja, casing saja tanpa gearbox. Dan di sini yang ada kat depan ni memang dah ada gearboxnya. That's why saya kata dia bukan barang original yang keluar daripada manufacturer macam tu saja. So, apa model ni? Alright. So, model ni nama dia UMP45. So, sorry ya, kotak dia dah macam kuyup-kuyup sikit. Kerana barang daripada China memang macam tu lah. Kalau kita order sikit, memang dia terus hantar box macam ni. Kalau kita order banyak, artinya lebih unit, dalam 3 unit ke 4 unit ke, lebih lah. So dia akan masukkan dalam kotak yang lebih besar dan akan lebih protect kepada kotak dia ni. Sebab benda ni pre-order, kalau tak banyak orang yang order, memang macam inilah keadaan dia. So kalau anda nak kotak yang cantik, yang molek, carilah kawan-kawan, banyakkan kawan-kawan, order bersama-sama, dapatkanlah 2-3 unit bersama sekali. So, dapatlah kotak yang lebih cantik. Tapi kotak tu tak penting lah, bukan? Kotak tak penting. Yang penting isi dalam tu tak rosak, tak hilang. Betul? Tapi kalau anda pentingkan kotak dan anda seorang ataupun dua orang saja yang membuat pre-order dengan kami, mendapat kotak macam ni, harap maafkan kami lah. Kami tak boleh nak buat apa. Memang beginilah keadaan dia. Alright. So, UMP ni daripada company apa? Heng Li Fan Toys, Heng Li Fan, HLF. Tapi saya rasa tak banyak orang yang akan kenal brand dia. Semua tengok HK, HK. So banyak-banyak pun orang kata brand HK, HK UMP45. Macam ni lah sebenarnya nama company dia memang HLF, Heng Li Fan. Okay, so kita tengok apa yang ada dalam ni. Dips, yeah. Memang UMP macam ni lah. Kita abaikanlah kotak yang dah kuyup-kuyup ni ya. Okey, kita keluarkan item dia. Blaster bar dengan magazine. Okey, magazine dia segi 4 macam ni, dia consider kecil. Kecil sikitlah berbanding magazine biasa. Apa lagi ada dari sini? Okey, handle. Ada pin. Pin yang ni tak sesuai lah. Bukan tak sesuai. Pin yang ni dia khas untuk dia punya bat ni lah. So battery, ada battery di sini dan juga ada charger. Alright, sekejap lah. Kita sambung selepas ini. Maaf, ada customer datang tadi. Tiba-tiba dia walk in pula. Okay. Kita cerita sampai pin. Okey, yang pin ni untuk bat. Dan ini adapter battery 11 volt dengan handle. Okey, ni kita letak tepi lah. Alright. So ni dia UMP45. So kalau nak masukkan bat di sini. Okey, dan masukkan pin di sebelah sinilah. So dia boleh fold. Dia memang kalau tekan yang ni, sebab saya tak masukkan pin lagi. So kalau saya tekan ni, memang dia boleh lipat lah. Dia boleh lipat macam ni. Ataupun kalau tak nak, bat dia pun boleh keluarkan saja. So dia nampak pendek, CQB sikit. So ni pun saya letak tepi lah. Dan dia ada bagi handle.
So ni kita pasang satu ke sini supaya nampak lebih menarik. Okay. Alright. So ini di sini. Ini di sini. Okay. Bersabar ya. Alright, so dia ada bagi Allen key, boleh kuncikan dengan Allen key. Alright, siap. Okay, nampak. Masukkan magazine. Alright, kalau tepat dia macam ni lah. Okay, so macam ni. Cantik tak? Cantik kan? Ni dia dah modified, dah jadikan aluminium. Okay. Sebelah sini. Cantik kan? Nanti kita zoom up sikit. Okay. Alright. Okay, so saya keluarkan balik lah part ni ya. Belakang part ni pun sedap juga sebab dia rubber. Rubber seketul ni rubber. Nampak dia sedap. Okay. Dan tempat bateri dia kat belakang sini. Ini dia ada adjust kit, boleh aim. Walaupun dia tak bagi scoop, tapi bolehlah masukkan scoop yang anda suka. Tempat bateri dia kat belakang sini. Sebelum anda nak lipat bat tu, anda kena pasang bateri dulu. Okay, so anda boleh nampak motor Gen 8 memang ada di dalam. Gen 8, kalau anda dah nampak, nampak tak? Gen 8. Nampak kan? Gen 8. Okay. Release magazine. Okay, kita try masukkan bateri. Bateri yang kita nak pasang ni 11 volt. Nanti kita test FPS dia. Saya minat lah model UMP45 ni. Kerana all the while, kita dah selalu dengan apa, model M4 je kan. So, ini dah consider tak adalah boring sangat sebab bentuk dia lain. Dan dia nampak tebal sikit lah berbanding dengan MP5. MP5K, HQ punya. So, ni nampak tebal sikit, ganas sikit, garang sikit. Memang best lah. Dan dia juga dilengkapi dengan Mac Prime. Boleh dengar? Ada Mac Prime juga. Okay. Cuma satu je lah. Kerana dia tak ada, dia gunakan motor Gen 8. So, dia memang tak ada safe, tak ada semi dan hanya ada auto. Memang gila. Ni 11 volt. Memang hebat lah dia punya kuasa tembak. That's why saya suka. Dan time anda tarik yang Mac Prime ni, ini akan buka. Nampak? Dia gerak-gerak sikit. Okay, so kita teruskan kepada FPS testing. FPS testing, harap-harap dia hebat seperti bentuk dia. Seperti dia punya model ni. Okay, close up sebelum tu. Nampak? Badan dia full nylon. Ada tulisan sikit kat sini. HK UMP Heckler & Co GmbH made in Germany. Di sini pun ada sikit carving-carving dia. Memang menarik lah. Nampak? Okay, kuasa tembak memang hebat juga. Sebab dia punya power memang kuat lah. Dengar pun dah tahu kuat. Okay, sebelah sini. Ni kalau Mac Prime, dia ada buka sebelah sini, nampak. Okay, so kita masukkan gearbox. Kita try. Gearbox masuk di sebelah sini. Okay. Dia punya magazine ni kurus sikit.
Tapi sebab dia panjang, jadi dia tak adalah kata tak banyak je buah yang boleh masuk, banyak juga. Dan biasa kalau yang macam ni, dia pakai double clip lah, ataupun clip double mag. So ni memang jabo lah, kita tekan dia pecah. Okay, jabo. Okay, kita masukkan dia. Dan di sini saya tengok lah, banyak-banyak player dia akan lekatkan stiker warna kuning, petak-petak. Dia lekatkan stiker sikit kat sini, so nampak line daripada biasa lah. Alright. So, ada Mac Prime, kita prime sikit. Bunyi dia kuat lah. Okay, chrono. Chronograph. Kita test dengan chrono. 253. Consider hebat lah ni. Sebab dia barang modified, saya rasa dia dah pakai spring 1.3 lah ni. Woo. 297, betul ke ni? Kita tengok dia konsisten ke tak. 256. Dua empat lima. 255. 263. 257. So around dalam 26 ke 27. Kita try auto lah. 262. 255. 266. 255. 264. Okay, last shot. 259. Okay, itu dia. Memang dah hebat lah UMP45 yang dah siap ada Gen 8. At least dalam 250 FPS dia. So consider dah kuat lah. Saya rasa dia dah pakai spring 1.3 lah ni. Kalau tak, dia takkan tinggi sampai macam ni. Dan kuasa tembak dia memang laju lah dengan masukkan bateri 11V. Dengar. Hebat kan? Alright, saya rasa sampai di sini sahaja video kali ini. So, kepada siapa yang belum subscribe, sila tekan button subscribe sekarang. Dan sesudah subscribe, anda akan dapat lebih banyak info, berita terkini, ataupun ada apa-apa giveaway daripada kami lah. Okay, tanpa memanjangkan video kali ini, sampai di sini saja. Kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye.